Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat serta salam kita curahkan selalu teruntuk kepada baginda besar Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mabat, langsung saja kita masuk di pembelajaran kita yang baru. Setelah kemarin kita mempelajari tarkib tentang idhofah, tapi di sini kita masuk bab qiraah. Bab qiraah. Jadi tugasnya kalian menterjemahkan bab qiraah ini di shafah Sabah wa Sarasin halaman 37 dan juga 38. Tapi di sini maudhu'nya adalah sihatul jism. Jadi kesehatan badan fil Islam, di dalam Islam. Nah, paragraf di atas itu ada gambar ya, ada surah tong sampah, mazbalah ya. Jadi jagalah kebersihan. Nah, jadi Timam bin Nazofah. Tapi yang di atas hal yahtamu, apakah yahtamu Islam, Islam mementingkan bin Nazofah untuk kebersihan? Naam, jawabannya betul. Yahtamu Islam, Islam sangat mementingkan bin Nazofah untuk kebersihan. Ihtimaman aziman, jadi perhatian yang sangat besar. Unzur ila umuri atiyah, lihatlah pada perkara berikut ini. Yang pertama, yahtamu Islam, Islam mementingkan bin nadhafatil fam, pada kebersihan mulut, wal asnan dan juga gigi. Wayakmuru, fayakmuru kemudian menyuruh, bil madmadah, dengan berkumur-kumur, wassiwak dan juga bersiwak. Kemudian wafis siwak, dan di dalam siwak itu yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, as-siwak, siwak itu mutahharah, suci, lil fami, jadi mensucikan mulut, mardotan, kemudian diridai li Rabbi, oleh Allah Subhanahu wa taala. Tab yang tsani, yang kedua, ya'mur Islam, Islam memerintahkan bin nadzafah untuk kebersihan ina'it ta'am, wadah makanan, wa ghuslihi, dan juga mencucinya, kama ya'muru, seperti menyuruh, bi adami tarkit ta'am, untuk tidak meninggalkan makanan, wa syarab, dan minuman, makshufain, terbuka. Jadi makan makanan minuman enggak boleh terbuka, tertutup. Hatta la yasilu, agar tidak dihinggapi, ilaihima, kedua makanan atau minuman itu, al-ghubar, pasir, debu, wal hasyarat, dan juga lalat. Taib asalis, yang ketiga, nahal Islam, Islam juga melarang antalwith, untuk pencemar masajir miyah, sumber-sumber air. Jadi tidak boleh mencemarkan sumber air. Fanaha, maka Islam juga melarang an ilqa'il qadharah, untuk tidak membuang sampah. Qadharah itu sampah. Awin najasah atau najis-najis, fil anhar, di sungai-sungai. Wal abar, dan juga sumur-sumur, karena sungai dan sumur itu kan sumber air. Wanaha, kemudian juga melarang anit tabawul, untuk buang air, filma, di dalam air. Jadi maksudnya jangan buang apa namanya kencing atau beraknya di tempat sumber air tadi, di sungai atau di sumur. Falma'ul talawus atau ma' mulawas, jadi air yang telah tercemari itu, yang kulul kolera, jadi menularkan kolera, jadi penyakit gatal, bakteri. Ghairahu, dan juga lain-lainnya, banyak ada penyakitnya, virusnya, kumannya, semua. Minal amrod, dari penyakit-penyakit ad-dharrah, yang sangat merugikan.
Maka qala Rasul, maka semuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yabulanna, janganlah di antara kalian buang air ahadukum, salah satu dari kalian, filma idda'in, di dalam air yang tergenang. Summa yatawaddau fi, kemudian dia wudu pula di situ. Nah, jadi misalnya kita punya tandon kemudian tercemari, ada bangkai tikus atau ada yang kencing di atas, kemudian kita wudu di situ kan tidak layak. Jadi rusak selazat dan sifatnya. Tabar Rabi yang keempat. Dan Islam mengajak ilan nadhafah untuk kebersihan al-masakin. Nah, al-masakin ini tempat-tempat tinggal, baik rumah, villa, hotel dan sebagainya. Wasyawari dan juga jalan-jalan. Mau jalan besar, jalan kecil, jalannya di gang, itu semuanya. Fanaha an ilqa'il qazarah, dan juga melarang buang sampah sembarangan. Autarkiha, atau meninggalkannya, fisyawari, di jalan-jalan. Jadi ketika makan di jalan, lemparkannya sampahnya di jalan. Nah, itu dilarang. Wa fi dzalika, maka dari itu, nahal Islam, Islam juga melarang at-tabawul fit thariq. Nah, kencing sembarangan di jalan. Ini banyak manusia-manusia sekarang itu sesak dia, tak kencing di toilet, kencingnya tengah jalan, tepi jalan itu langsung ditembakkan, ya. Itu tidak layak. Hatta baskil fi, nah, sampai namanya meludah itu di jalan itu tidak boleh. Jadi harus ada tempat yang tertutup, tidak mengganggu orang lain dan juga tidak menjijikkan orang lain. Nah, tabiuhnya qala Rasul, maka sungguh Rasulullah bersabda, innallaha thayyib, sungguh Allah itu baik, wa yuhibbut thayyib, menyukai yang baik, nadhifun, bersih, yuhibbun nadhafah, bersih menyukai kebersihan. Fata fanazifu, maka bersihkanlah abniyatakum, teras-teras kalian, wadurakum, dan juga rumah-rumah kalian. Jadi teras dan rumah dibersihkan. Kama qala, disebut juga albasku, meludah itu alal ardi khati'ah, di tanah itu sebuah kesalahan. Kafaratuha, dan cara menghapusnya, rodmuha, dengan menimbunnya. Jadi misalnya kita jalan di sebuah jalan atau di pasir kemudian meludah, nah otomatis cara menghapusnya kita timbun dengan pasir di sekitarnya. Taib, sofa samani wa salasin, khomsa al-islam, Islam yaj'alun nadhafah, menjadikan kebersihan juz'an, sebagian minal ibadah. Jadi kebersihan itu sebagian dari ibadah. Fala tasihat sholat, maka tidak sah sholat itu illa biludu, dengan berwudu, atau tayamum, dengan atau dengan bertayamum. Jadi sholat itu enggak sah kecuali dengan wudu atau tayamum. Abar Islam, Islam mengibaratkan nazofah itu kebersihan bikalimah, dengan kalimat toharoh, dengan kesucian. Wa'abar dengan dibarakan anil qazarah, kotor itu bikalimah najasah, dengan kata najis. Nah, silakan kalian terjemahkan sofa sabah wa salasin halaman 37 dan juga halaman 38 tadi sedikit. Tapi jika masih ada yang belum paham, silakan tanyakan di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.